gokil nih, nenek-nenek geleng-geleng coy. Rambut pirang nih coy. Catet tuh bro, DWP kearifan lokal. Brothers Club, welcome back again with me, Futra in the back, roadmap, alright my man. Pada kesempatan kali ini, konten yang baru, gue akan mereact beberapa video, kompilasi atau video, beberapa video yang berkaitan dengan clubbing, diskotik, dugem, dan yang lain-lain. Mudah-mudahan kalian suka dengan konten seperti ini. Dan buat yang belum subscribe, segera subscribe, karena subscribe itu membantu gue untuk meningkatkan kualitas di dalam setiap video-video selanjutnya. Kita langsung aja nonton ke video yang satu ini ya. Gue baru dapet video rekomendasi dari teman-teman nih. Katanya ini gameplay banget. Katanya juga ini video lama, coba kita tonton ya. Anjay, ini lagi kenceng bro, pada lagi kenceng nih. Dan gue baru tahu kalau ternyata bisa juga kenceng di siang hari ya. Ini kondisi siang-siang loh bro, gokil. Dan kayaknya ini di lapangan terbuka, gokil. Anjir, gila coy. Rokok, kopi, amer. Wah gokil. Starter packnya anak-anak room banget nih. Gokil. Gue gak tahu sih, ini IO daerah mana yang bisa ngadain segengsi ini, sebesar ini, di tengah siang bolong dengan masa sebanyak ini, gokil. Walaupun ini video lama ya, gokil. Tuh. Anjay, ini orang kayaknya di depan speaker nih. Udah kenceng parah ya dia. Gede-gedein gini-gede. Kacau. Gokil, good. Appreciate it. Skip. Next video ya. Yo, musiknya sih ala-ala pangkot deh. Gokil. Ini gaya joget anak Madura kalau udah denger remix melodi terbaru DJ Raja. Yo, Madura nih coy. Madura Pride. Kita lihat pokoknya. Mau dugem apa rongking bro? Keren musiknya om. Sarapnya di latar. Tempat dugemnya kuli sama tukang beca. Anjing. Lu komen kate-kate ya siapa nih? Mbak Suryani. Wah kacau. Tarik mang. Yoi. Iya sih, dari cara jogetnya sih joget jamet banget ini ya. Ala-ala TikTok yang sekarang mau gitu-gitu coy. Tapi gokil ya, di klub-klub tuh udah masuk orang-orang seperti ini gitu. Kayaknya di era-era kita juga dulu-dulu ya, tahun 2014-2015 kayaknya udah banyak yang kayak gitu, cuman tidak terekspos banget ya. Oke lah, kita lanjut, skip. Video selanjutnya, Full DJ Part 2, Athena Live, 9 Ilir, Larang atau Lereng Tanjung, Palembang. Yoi, Palembang, mana suaranya? Ah, gue juga bingung ya, kenapa ini kenceng pada siang-siang ya? Gue gak tahu sih, ini karaokean atau apa ya? Tapi rata-rata giling-giling gitu loh bro. Nah, gue nggak tahu nih. Coba yang tahu komen di bawah. Ini kira-kira pakai ikan jenis apa? Apa pakai pil anjing kah atau apalah? Nah, gokil. Mistia Cires. Oh, mak-mak. Ini dari segala usia ya, ada ya. Dari anak remaja nih kayaknya. Nih gue lihat nih ada anak-anak kecil di belakang nih. Gokil, anak kecil nontonin emak-emak, bapak-bapak pada geleng-geleng, gokil. Bagus, teruskan generasi muna. Gokil nih, nenek-nenek geleng-geleng coy. Rambut pirang nih coy. Tuh coy. Iya. Iya.
ah, jadi pengen ke Palembang, hayang on the mix atuh. Yeah, on the mix. Ini jalan on the mix. You win it. Di mantep, kenceng berjamaah. Gokil. Gokil, gokil, gokil. Melintir. Ya, baby KZ. Katanya udah tradisi, tapi tradisi yang keblinger, tapi mantap lah. Gue gak tahu ya. Coba kalian komen di bawah. Apakah di daerah Palembang itu sendiri memang ada tradisi seperti itu ya? Karaoke bersama-sama, karaoke berjamaah. Dan gimana caranya semua bisa menikmati alunan musik yang BPM-nya kenceng kayak gini, pangkot kan, gokil. Gak mungkin kan kalau gak pakai ya. Skip. Ya, video selanjutnya. Party satu kampung seperti inikah generasi muda Indonesia? Wih, enjoy. Ini sih lebih parah ya. Standing party semua. Wow, gokil. Orang udah panggil-panggil begini, bro. Wah, gila. Kacau-kacau, coy. Tapi, honestly, gue bukan penikmat aliran pangkot ya. Jadi, sekenceng-kenceng yang BPM yang gue dengerin ya, jenis breakbeat atau psytrance lah dengan 142 sampai 147 BPM udah menurut gue udah kenceng banget. Kalau digodekin kan udah begini gitu. Nah, gue gak tau nih kalau pangkot kan biasanya hampir 148, 150 kali ya. Jadi dia begini-gini bro. Gila, gue sih pusing ya. Tuh lihat foto bapaknya. Anjir, kencengan parah nih. Dan gue gak ngerti ya, apakah di daerahnya dia atau bupatinya atau wali kotanya apa memang mengizinkan apakah event ini berlangsung dijaga oleh aparat atau oleh wali kota atau apa sehingga acara ini bisa berjalan diizinkan atau tidak, gue gak ngerti gitu. Coba gak masuk di otak gue. Kadang kan biasa kita kalau clubbing di dalam klub, ya jelas. Klub memang di tempat klub yang memang dia bayar retribusi untuk pemerintah, bayar pajak. Nah kalau ini kan di lapangan luas kayak di lapangan yang disulap jadi pasang tenda segala macam dan panas gitu ya siang-siang. Dan mereka bisa betah gitu, gimana gue ngerti sih. Gue belum pernah nyobain sih. Mantap, perlu dilestarikan budaya seperti ini, saya suka. Kacau lo bro. Perusak generasi Indonesia. Lebih enak itu joget tanpa mabuk coy. Air putih. Golden Star, top banget aja DJ. Oh, DJ-nya kayaknya nih. Golden Star. DJ Golden Star. Oh, ini bro. Gokil. Om gua salut. Om bisa membuat acara event yang segengsi ini siang-siang tengah hari bolong dan mendapat izin dari orang-orang setempat. Keren banget. Skip. Video selanjutnya, Dugem is the best satu kampung bro. Yoi. Tahu sih, dia kencengnya pakai apa ya? Jenis apa gitu? Kayaknya musik kenceng, musik BPM kenceng gini dia bisa enjoy gitu. Yo, you my friend, yeah, my friend, man, I behave, gokil, jogetnya, wah gokil. Ini juga siang-siang apa satu tempat kayaknya ini sama yang tadi ya sebelumnya. Gue nggak tahu sih. Tapi ini kan beda angle gitu jadi. Kita lihat. Anjing deskripsinya pergaulan bebas. Yang belum drop gantian sama yang belum on. Musik DJ-nya mendukung nih. Pantesan aja satu kampung fly. Hajar terus. Yang penting damai. Yoi. Ya gue agak setuju dengan
komen ini. Kita daripada konser ribut-ribut, tawuran-tawuran kan, mending hajar kayak gini aja gitu. Tenang semuanya, aman. Mau dempet-dempetan, mau apa, tenang. Sibuk sendiri. Bujir, tinggi bener. Ini merek ayam jago nih. Ayam jago, baru denger gue. Daerah mana ya? Daerah ini kali ya, Palembang ya. Ini gokil sih. Medan Palembang kayak wah, gokil. Sadis. Pak Mantri libur dulu, masih ngegegeng soalnya. Yoi, Pak Mantri ngegegeng apa ya artinya? Ngegegeng? Ah, whatever lah. Mabok kan iPhone gak begini bro. Mabok kan iPhone ya, rada-rada empong gitu. DWP kearifan lokal, yo. Catet tuh bro, DWP kearifan lokal Palembang, gas. Skip video selanjutnya. Ampun DJ, dugem satu kampung mah. Kalau ini bukan satu kampung kayaknya. Gue kayaknya pernah lihat ini video deh. Ini video udah lumayan lama sih. Katanya ini adalah beberapa orang RSJ, maksudnya ODGJ ya. Sekarang kita gak boleh ngomong jadi sebutannya ODGJ. Ini bukan satu kampung. Ini dia kayak minum. Nih kita lihat. Ini ada Jogetnya abstrak ya bro. Kayak lukisan abstrak. Iya. House music bro. Asik. Joget itu udah abstrak tuh. Ada jaipong, ada tarik piring, ada tarik pendek. Tuh. Lihat tuh. Oh ini nih kayak kopi miring. Minum tuak kali ya. Tuak peciu gitu ya. Mabok begini nih. Kalau mabok ya begini. Goyangnya abstrak. Kebahagiaan yang sederhana and simple, yoi. Emang simple sih, jadi enjoy aja gitu. Mabok kecubung. Lu parah lu, Maman. Hei Maman, parah lu. Ini aki-aki, bapak-bapak pada tua, keren sih. Dia masih menikmati dan enjoy dengerin musik-musiknya, keren. Gua salut. Skip. Lagi kenceng mas bro, jangan diganggu. Waduh. Asik. Ini kayak di penjara bro. Kayak lagi kandangin. Bisa joget-joget gini ya bro. Wah, kencengan loh ini. Kayaknya ini lokasinya di kayak di penjara atau di sel tahanan gitu ya. Kayak dia bisa. Karena ada jeruji-jeruji besinya gitu. Kalau di losmen kayaknya emang ada ya losmen kayak gitu ya. Wah ada kencengan. Tapi apakah di sel atau di bui itu memang ada pemasok orang yang masukin atau bagaimana ya? Nah ini dia bisa mabok, ini mabok apa gitu? Mabok air kah atau mabok kancing kah atau mabok apa gitu, makanya dia bisa joget-joget kayak gini. Oke, yang tahu silahkan komen di bawah. Oke, sekian saja video react gue kali ini. Mudah-mudahan kalian suka, dan jika kalian ada masukan, saran, dan kritik silahkan komen di bawah biar kita bahas sama-sama. Dan jika kalau kalian ada rekomendasi video yang harus gue react, silahkan isi kolom di bawah. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe, karena subscribe itu membantu gua untuk meningkatkan kualitas di setiap video-video selanjutnya. Dan jangan lupa juga, kita selalu live streaming jam 9 malam setiap malam minggu ya bro. Until draw. Oke, gue Futra pamit undur diri. See you on the next video.